Hai, Assalamualaikum. Hari ni lah parking ada beli nasi ayam special ni, roasted. Okey, nama nasi ayam ni ialah daripada Sir Table Cafe. Okey, itu nama WhatsApp dia, anda boleh order dulu. Dia punya headline dia, story dulu sebelum ngap. Okey, jom kita tengok apa ada dalam. Okey, seperti yang kita lihat, di dalamnya ada bungkusan yang best eh. Okey, nampak ni ada kicap, bersih. Ada cili, bau dia pun sangat-sangatlah segar. Okey, sayurnya pun ada tomato, ada salad, okey, ada sup. Ada sup dia. Okey, untuk harga ni adalah RM7.50. Kita ada timun eh. Sesuai lah, okay, macam saya pilih wings tadi. Okey, untuk encik yang jual ni sangat ramah. Dia berada di depan Desa Pandan, berhadapan dengan depan Maybank eh, tepi ada selekoh tu. Okey, ni lah. You boleh tengok. Awas, makanan sedap di dalam. Okey, jom kita cuba. Okey, jom kita cuba. Saya buka sup dulu eh. Okey, hari ini yang saya pilih tadi adalah kepak, sayap, chicken wing. Okey, saya tidak letak dalam pinggan. Sebabkan saya memang nak rasakan feel dia makan dalam kotak. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun, kita akan makan dalam kotak eh. Dah lama tak makan dalam kotak, dalam box ni. So saya dah buka pun cili, cili. Dan ini adalah kicap. Pun senang juga dibuka. Okay, dia punya plastik pun senang juga nak buka eh. Okay, ni sup. Okay, saya bayangkan saya berada di luar lah eh. Tanpa makan, tanpa pinggan, tanpa sudu. Bagi ada tangan tu. Okay. Cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, nasi ayam ni yang akan menyedapkan dia adalah nasi dia sendiri. Okay, bagi saya nasi dia memang sedap, lembut. Ayam juga fresh, lembut. Dia punya sayuran dia pun memang best. Timun dia tengok eh. Dia nampak segar timun dia, salad. Sekejap. Okey. Untuk nasi ayam setable ni, saya panggil nasi ayam eh. Saya bagi 5 bintang. Korang kena try. Lokasi dia berhadapan dengan Sentrio eh, Desa Pandan. Ataupun kalau nak senang, cari FM Desa Pandan, dia berhadapan. Kalau lunchbox tengah hari, memang sangat sesuai. Okey, saya makan dulu. Bye.